Pemirsa, hari ini kasus COVID-19 di tanah air bertambah sebanyak 1.693. Penambahan ini membuat total kasus Nama saya Yofi, umur saya 28 tahun. Hari ini penuh bahagia. Sudah 5 bulan saya menunggu aktivitas seperti ini dan kegiatan sehari-hari. Tapi kini tiba saatnya saya menghadapi new normal dengan aktivitas yang penuh bahagia. Sekarang masyarakat sudah terbiasa dengan pandemi ini, tapi mereka selalu mengikuti peraturan-peraturan. Sekarang masyarakat sudah terbiasa dengan pandemi ini, tapi mereka selalu mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam situasi seperti ini, tidak ada lagi rasa takut dan kepanikan. Mungkin saya berpikir bahwa situasi pandemi ini adalah sesuatu cobaan untuk kita dan bisa berpikir dan selalu menjaga kebersihan. Akhirnya, saya bisa bekerja dan beraktivitas seperti biasa. Kini hidup new normal ini banyak pelajaran bagi saya dan selalu mengikuti peraturan-peraturannya dan selalu menjaga kebersihan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum.